Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi melalui bidang sekolah menengah pertama menggelar kegiatan Lomba Cerdas Cermat se-Kabupaten Muaro Jambi yang diikuti oleh siswa-siswi perwakilan dari 11 kecamatan Muaro Jambi. Bertempat di SMP 30 Jambi Luar Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi melalui bidang sekolah menengah pertama menggelar kegiatan cerdas cermat tingkat Kabupaten Muaro Jambi yang diikuti oleh 11 kecamatan. Ada 8 mata pelajaran yang dilombakan, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, MTK, Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Agama, dan Pencas. Pembukaan Lomba Cerdas Cermat ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Firdaus dan didampingi oleh PLT Sekdis Disdikbud Suwirman dan Jabatan Fungsional Peserta Didik Budi Harto dan dihadiri 2 juri dari pengawas dan Kepala Sekolah SMP 30 serta guru pendamping. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Firdaus mengatakan, Dinas Pendidikan Muaro Jambi sangat mengapresiasi kepada bidang SMP karena telah membuat berbagai kegiatan siswa yang memicu bakat dan minat siswa ke depan. Hal ini sangat disupport oleh Dinas Pendidikan sehingga ke depan akan ada kegiatan-kegiatan lagi untuk siswa agar bisa mengasah kemampuan siswa. Firdaus menyebut pesan utama dalam kompetisi ini yakni harus menunjukkan kejujuran karena medali atau tropi bukanlah yang utama melainkan kejujuran di atas segalanya. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat ini merupakan lomba tingkat kabupaten, artinya sudah dilakukan seleksi di tingkat kecamatan dan pemenang untuk lomba tingkat kabupaten ini kita dinas sudah menyiapkan hadiah piagam dan uang pembinaan. Juga kami berharap kegiatan ini menimbulkan atau memotivasi siswa-siswa kita lebih giat lagi belajar. Di sela waktu sebelum melaksanakan LCC, Kepala Dinas memberikan sedikit hadiah berupa uang tunai untuk siswa-siswi yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kepala Dinas. Hal ini sebagai pemanasan kepada peserta agar lebih semangat saat mengikuti Lomba Cerdas Cermat. Untuk diketahui, dalam Lomba LCC tingkat Kabupaten Muaro Jambi di SMP Negeri 30, juara 1 diraih oleh Kecamatan Sungai Bahar, juara 2 diraih Kecamatan Jambi Luar Kota, dan juara 3 diraih oleh Kecamatan Sekernan. Untuk uang pembinaan, juara 1 senilai Rp2.500.000, juara 2 senilai Rp2.000.000, juara 3 senilai Rp1.500.000 beserta tropi, piala, dan piagam. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.